Banyak yang bilang kalau Jakarta itu keras. Lebih kejam daripada ibu tiri. Haryono, Haryono, yuk, habis-habis. Kau kenapa nggak turun? Loh, tadi kan masnya manggil Broto. Barusan Haryono. Loh, namaku Mukidi, mas. Mukidi, yang Mukidi, Mukidi, turun. Padeku bilang, kita harus kuat-kuat iman. Jangan sampai kita tergoda sama yang namanya wanita. Karena wanita itu racun, Bu. Iya. Lulululululul. Saya Mukidi. Markona. Markona, maukah kau menjadi istriku? Aku mau ngelamar kerja. Zaman sekarang itu bikin CV ya diketik semua, Muk. Gak punya komputer kok aku. Komputer? Ah, sudah dong. Ren, selama gak ya? Itu antrian udah penuh banget sampai belakang. Print semuanya. Loh kok kecil ya? Andainya Mas Mukidi diterima di sini, kira-kira mau gaji berapa? Samain aja, Pak, sama gajinya Bapak. Kamu di sini bekerja sebagai apa? Office boy. Coba sebutin, kalau misalnya di sini ada kasus pencurian, pasal apa yang terkait? Pasal 362 dan 363 KUHP. Kamu pastikan dan perhatikan hewan peliharaan kesayangan saya. Oh, tenang, Pak, aman kalau hewan. Kembali Mas Mukidi. Aku mau pulang. Selamat ya Mukidi ya. Wih, junior analis. Kata Pak Dimas suruh dikasih ke Bapak dulu. Takutnya ada Ayu Ting Ting. Maksudnya? Alamatnya palsu, Pak. Kami melaporkan secara langsung bahwa sejumlah warga pasar mengamuk karena debt collector menagih di saat mereka sedang berdagang. Pak, ini gimana, Pak? Data-data pilot, pilot. Yang kerokan. Lu tuh emang bener-bener ya, selalu bikin sial ke orang lain. Ya, cilaka deh saya. Halo, halo, halo. Pak, tolong banget ya, Pak. Maaf ya, Pak. Saya belum bisa bayar cicilan. Kamu ini kan bisanya cuma bikin kacau aja kan? Bisa apa kamu, Mukidi? Ini! Mukidi! Orang-orang apa yang dipanggil kagak nengok? Apa? Orang gak denger? Iya! Yeah.